Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Derosa Auto. Nah, teman-teman, terima kasih yang sudah menonton, sudah mendengarkan video-video Derosa. Teman-teman, pada kesempatan ini saya lagi ada di Banten Jaya Mandiri bersama Bang Agus. Tapi sebelumnya, buat teman-teman, bantu saya subscribe, like, agar supaya channel ini bisa berkembang dan teman-teman bisa mendapatkan notifikasi video-video terbaru. Nah, buat teman-teman, kebetulan kita ada mobil yang mungkin bisa merekomendasi dari segi harga maupun dari segi kondisi. Mobil apa itu? Pantengin terus, jangan di skip-skip. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim ya. Kita mulai nih mobil. Ada berapa unit nih? Ada yang di sini ada 5. Ada 5. Nah, Bang Agus, perkenalkan dulu. Ini dengan Bang Agus. Bang Agus, Banten Jaya Mandiri itu ada di mana Bang kira-kira Bang? Banten Jaya Mandiri itu ada lokasinya di Kelapa 2. Kelapa 2. Tempatnya di Cibogowetan, Kampung Cibogowetan, ya, RT 3, RW 3, okay. Ya, Tangerang. Dekat Islamik, Patokannya Islamik aja ya. Islamik. Nah, Bang Agus minta izin nomor teleponnya tolong disebutkan. Nomor teleponnya 0822-1004-655. Oke, nah teman-teman, nomor teleponnya Bang Agus ada di kolom deskripsi. Buat teman-teman yang kepo dengan mobil-mobil yang akan kita review, bisa langsung bypass ke beliau karena nomor tersebut tersambung dengan WhatsApp ya teman-teman. Betul. Nah, kebetulan nih Bang Agus ini adalah pengelola PIC sekaligus owner di Banten Jaya Mandiri. Mobilnya mobil bajongan semua ya Bang ya? Betul. Harganya harga khusus pedagang rata-rata. Yeah. Karena sebagian besar Bang Agus ini jualnya ke pedagang ya? Iya, ke pedagang. Buat teman-teman yang mau beli mobil buat pakai juga bisa ya Bang ya? Yeah. Harganya pun disamakan ya Bang ya? Betul. Nah teman-teman, ayo kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mobil apa nih Bang? Ini Mitsubishi Kuda tahun 2004. Oke, okay, tipenya? Ya, tipenya Deluxe. Tipe Deluxe. Ya. Bensin, diesel? Bensin. 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 Oke, okay, Mitsubishi Kuda tahun 2004. 2004. Ini kondisinya, ini masih orian. Masih ori semua, masih Bang? Masih ori dong. Ini masih ori. Masih ori. Ini nggak ada dempulan, Bang? Nggak ada. Catan juga nggak ada? Nggak ada, cuma ada baret-baret aja nih. Baret-baret di sini ya. Di sol ya. Teman-teman ini masih ori semua. Masih ori. 95% masih ori. Mobilnya masih ori. Dalaman masih utuh semua. Dalaman masih utuh semua, original juga ya. Untuk mesin-mesin Bang kira-kira Bang? Mesinnya bagus, kilometer baru 60 lebih. 60 ribu lebih. Jarang-jarang kan? Asli nih. Asli dong. Wow, luar biasa loh teman-teman. Asli, kita nggak pernah gulung-gulung kilometer. Iya. 2004 nggak ada lagi loh teman-teman di dunia. Di dunia maya. Di dunia maya. 2004 iya. Yang seperti ini kayaknya iya. Udah nggak ada di dunia. Nggak ada di dunia. Dalamannya masih ori sini lah, iya. Ya kan. Ban-ban masih tebal. Bener. Spion masih ori semua. Ya kan, boleh kita review kap mesinnya masih bagus. Kap mesin masih ori juga nih ya. Masih ori semuanya. Dong, ya kan. Nah teman-teman, memang saya lihat nih kondisinya masih bagus ori. Banget ya. Ini tulisannya masih ada semua. Bener. Terus ini masih ada semua, terus tempelan dan ini masih semua masih utuh. Betul. Ya, ya walaupun tua tapi nggak malu-maluin kan. Bener. Mesin juga nggak ada masalah Bang. Nggak ada masalah. Karena jarang pakai ya Bang. Jarang pakai. 4 tahun dia nongkrong. 4 tahun nongkrong. Istirahat. Istirahat. Di basement. Jadi memang udah bener nggak dipakai nih mobilnya. Mobil antik, ya. Harganya benar. Luar biasa. Yeah. Berapa Bang mau jual Bang? Saya kondisi pajak hidup ya. Iya. Yeah. Pajak hidup saya jual 46 aja. 46 juta. 46. 46 teman-teman ya masih nego ya. Iya, 46 masih nego dikit. Masih nego. Masih nego santuy ya teman-teman. Iya. Yeah. Harga mobil 46 juta dalam kondisi yeah. Hidup. Betul. Kalau kondisi mati Bang? Kalau kondisi mati saya jual sekitar 38. 38 juta. Iya. Yeah. Mobil ginian udah jarang-jarang nih kondisinya jarang bagus dong. Mobilnya harganya murah iya. Plat ganjil pajaknya di bulan 3 Maret bulan ya 3, iya. Ini mati itu berapa tahun? Mati 3 tahun 3 baru tahun baru dapat kemarin belum diperpanjang iya iya. Ini daerah mana SNK nya Bang? Kuningan. Kebetulan mobil ini kita kemarin dapat beli 5 unit itu nongkrong semua di basement. Oh. 4 tahun nggak dipakai. Ini atas nama PT perorangan? PT 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 untuk ban masih bagus.
Bodi-bodinya benar-benar gombreng loh. Bagus banget loh. Bagus banget, lampu-lampunya juga bagus ya. Takjub saya loh. Jarang-jarang nih mobil kayak begini nemuin ya. Teman-teman yang mau kepo dengan mobil ini langsung ke Bang Agus. Karena boleh. Memang benar-benar saya ngeliat sendiri kondisinya luar biasa bagus. Dalamannya boleh dilihat. Iya. Bagus sekali ya Bang ya. Bagus dong. Ini setirnya masih kenceng loh, asli loh. Masih kulit jeruk. Masih kulit jeruk masih banget. Kulit jeruk. Jok-jok juga masih bagus. Masih orisinilan. Luar biasa. Luar biasa. Harga segitu 38 juta atau 46 juta teman-teman sudah terima pakai ya. Okay. Pajaknya sudah terima hidup. Oke, satu lagi nih Bang. Ini ada Mitsubishi Kuda juga. Tipe sama, Deluxe. Sama, 2004 juga. Betul, karena satu PT dia. Satu PT. Ya. Nah, ini pajaknya hidup. Sama. Sama. Kebetulan pajaknya masih mati, belum diperpanjang. Oke. Okay. Emang kemarin kita baru dapat, belum sempat urus, makanya karena kita juga jual bajongan ke pedagang ya tinggal dipotong atau mau diperpanjangin. Oke. Okay. Kalau pemakai bonus, Bang. Oke. Okay. Bonus kita. Apa tuh? Jual murah ke pedagang, ke pemakainya bonus. Oh iya benar. Ikut benar, harga benar. Pedagang. Jadi buat teman-teman yang mau pakai, harganya disamain ya Bang ya. Iya dong. Langsung aja telepon Bang Agus. Betul. Plat genap untuk alamat SNK sama ya. Betul. Daerah Jakarta. Jakarta Selatan. Pusat. Jakarta Pusat. Pusat. Oke. Okay. Untuk pajaknya di bulan Maret 2023. Betul. Warna merah. Ini original juga. Ori dong. Ini boleh diketok. Iya ya. Cuman ini doang ya. Ada baret. Baret. Tapi memang wajar ya teman-teman. Bemper aja. Ini pun bukan karena eksiden besar ya. Bukan. Mungkin karena orang hanya ketuaan dia ngelupas catnya. Ngelupas. Oh gitu. Bener. Aja. Kilometernya berapa Bang? Ini 69. Kilometernya 69. Wih, luar biasa. Juga. Ini 60-an, ini 69, beda-beda tipis. Tapi beda-beda kondisi tipis. Sih secara overall semuanya bagus banget ya. Dari segi warna pun benar-benar masih auranya keluar. Masih. Ini aja belum dipoles nih. Belum iya, dicuci, bener. Belum dipoles. Benar. Original masih, semuanya. Masih original semuanya. Oke. Okay. Harganya? Harganya sama. Sama. Ini. Kita samain. 38 juta. Betul. Karena langsung. Tahunnya sama. Ah, benar. Kalau buat kredit bisa nggak Bang kira-kira apa beginian? Saya sebetulnya jarang kredit, jarang kredit. Tapi kalau emang ada yang mau kredit, kita okay. Bantu kredit. Oh, ada leasingnya tahun 2004? Sebetulnya kita hampir sama semua leasing kita kerja sama. Oh. Cuman kebetulan saya kan jarang. Benar, karena spesialis bajongan karena ya. Spesialisnya kita kan ke pedagang. Betul. Jadi betul, kalau betul. Ada yang mau kredit, kita tetap bantu. Betul. Nah, teman-teman nggak ada alasan lagi bisa kredit nggak? Bisa diatur ya, dikondisikan lah pokoknya gimana baiknya, bisa win-win diatur. Solusi ya. Iya. Oke, selanjutnya nih Bang, ada mobil apa lagi nih Bang? Ini Avanza 2009, sama satu PT ini juga. Oh iya. Dan kebetulan ini dapatnya sama juga. Ini nah, tipe G? Tipe G, tipe manual. G, manual. Ini kebetulan sama pajaknya juga mati. Mm-hmm. Plat ganjil, pajaknya di bulan Oktober. Bulan Oktober. Alamat betul. Jakarta Selatan. Betul. Warna hitam tahun 2009. 2009. Bertransmisi manual tipe G. Betul. Kilometer berapa Bang? Kilometernya 150-an. 150-an. Wajar ya, masih wajar. Worth it teman-teman tahun 2009. Ke 22. Karena udah dua hampir 12 tahun ya. 12 tahun. 12 tahun. Masih sangat worth it. Sepintas saya lihat sih ban-ban masih tebal, bodinya masih bagus. Masih bagus. Cuma yang penting nggak bekas eksiden ya Bang. Nggak ada bekas banjir ya. Nggak ada bekas banjir, nggak ada bekas tabrak, semuanya masih utuh. Masih utuh. Mesin pun masih enak. Masih enak. Masih aman ya masih mesinnya. Enak. Kaki. Enak. Kaki-kaki ada sedikit bunyi yang sebelah kanan belum diperbaiki. Okay. Nanti kalau kita sempat kita perbaiki. Oke. Okay. Tapi ya teman-teman, mobil ginian, mobil Sito Umat, perawatannya sangat mudah. Murah dan mudah. Mudah. Spare partnya pun banyak di betul. Mana-mana. Nah, ini rencana harga mau jual berapa, Bang? Yang ini saya buka di angka 87. 87 tahun 2009. Ya, 2009. 2009 masih bisa nego, Bang? Iya, masih bisa nego. Masih bisa nego. Ya, teman-teman, tahun 2009 terima pajak hidup. Pajak hidup. Terima pajak hidup. Pajak kalau hidup. Pajak mati berapa, Bang? Kalau pajak mati 79. 79 juta. Masih bisa nego juga masih dong. Bisa nego. Nah, teman-teman, mobilnya murah-murah di sini. Murah-murah. Karena mau Bang Agus spesial bajongan.
mayoritas 90% atau 100% ya? Pedagang. 100% pedagang semua. Hampir ya? Pedagang. Ya teman-teman, harga ini benar-benar merekomendasi buat teman-teman. Harganya murah-murah. Oke, Bang. Seperti yang tadi ada laku 2 itu truk juga ya, sama tronton itu semua pedagang ya. Abang Agus juga main truk loh teman-teman, main ya. Truk, main tronton, ya. Mobil-mobil besar ya. Betul. Atau kayak semacam apa tuh? Beko gitu. Main. Beko juga main loh teman-teman. Ya. Waduh. Ada di sono, di sono satu lagi. Waduh, serem ini. Oke. Nah, oke, Bang, selanjutnya. Ini mobil apa nih, Bang? Blind Van. Ini Blind Van. Nah, ini mau diangkat gini kenapa nih, Bang? Ini kemarin lagi diperbaiki, lagi di tune up. Tune up, kaki semua di tune up. Kaki-kaki di tune up karena ya mobil barang umumnya kan dipakai terus ya. Betul. Ketika kita beli pasti ada perbaikan. Betul. Dan ketika kekurangannya ada ya pasti kita perbaiki. Betul. Gitu. Mobil ini sudah kalaupun nanti terjual sudah terima rapi ya, Bang ya? Terima rapi. Oke. Ini tahun berapa nih, Bang? 2011. Tahun 2011. Mm-hmm. Blend fan AC PS non AC standar ya. Punya ya 1,3 2011 pajaknya di bulan 11 November plat genap ya teman-teman untuk alamat SNK daerah ini selatan ya, oke selatan. Ini pajaknya mati berapa tahun bang 3 tahun juga 3 tahun. Nah kalau pajak hidup berapa bang kalau pajak hidup saya jual 63 pajak mati, hidup tinggal dipotong pajak sama kir ya teman-teman ini mobil atas nama PT tapi masih kondisi masih bagus betul. Ya hanya perbaikan betul. Minor aja ya betul. Bang ya betul ini harga tadi 63 juta 2011 masih 2011. Bisa nego masih kalaupun mau terima apa ada aja dengan pajak mati 3 kali dipotong pajak ya betul. Oke 63 masih bisa nego masih surat-surat komplit ya bang? Komplit semua. Oke. Okay. Ready semua. Oke, okay, siap. Mobilnya masih bagus, aman nggak bekas banjir nggak bekas. Aman. Serta. Kita ada lagi nih Innova. Ini Innova 2013. Innova 2013. Ya, kalau teman-teman mau ini solar V Matic solar. Oh, udah barong Matic udah barong. V solar. Keluaran wow. Terakhir tahun terakhir. Bener, bulan 10 Oktober. Ya. Pajaknya hidup bang? Pajaknya hidup. Dia udah double airbag karena kan dia berarti pajak panjang dong? Panjang dong. Oh. Panjang. Benar-benar. Udah double airbag ya? Double airbag. Benar-benar. Nah, ini alamatnya daerah Bekasi. Bekasi. Pondok Ungu. Oke, plat genap, pajaknya panjang banget. Panjang bulan. Warna grey yang grey. V-Matic. Yang Innova V-Matic. Diesel ya? Iya, diesel. Dan bagus ini dari banget. Pertama dia pakai katanya pakai Dex ya. Oke. Okay. Kebetulan sekarang udah mahal pak deknya. Benar. Dan dia masih pakai dek. Masih pakai dek juga. Masih pakai dek. Wow. Masih pakai dek. Ini mah sebenarnya mobil ginian tahan banting ya. Tahan banting. Mau diisi solar busuk sekalipun masih kuat masih ini. Kuat, masih aman. Masih kuat. Ini body-bodinya masih bagus bang. Body lainnya orisinilan. Ini di bumper dia pernah ada sol. Ini masih ori. Ini masih ori. Lainnya masih ori semua. Betul. Mayoritas mobilnya masih apa body masih orisinal ya? Masih orisinal. Masih ngaleng teman-teman, nggak ada bekas dempulan, cuma di bumper depannya aja, sama bumper belakang barangkali betul. Ya. Ya. Kilometer berapa bang? Kilometernya ini sekitar 100 lebih. 100 ribuan. Betul. Karena mobil ini mobil enak pakai ya. Enak pakai. Ya, jadi kan? Dibawa jadi kalau udah pakai kemana-mana enak. Bener, nggak malu-maluin juga. Dipakainya nyamannya. Pandangan juga nggak malu pak. Bener. Gitu. Perorangan bang. Sama nama PT. Nama PT juga. Oke, okay. Bang, ini harganya mau jual berapa, Bang? Karena Innova kayak gini masih langka juga. Bener. Jarang lah sekarang. Betul. Ya. Kita mau jual di angka 235. 235, ya, tapi nego dong. Ya, dikit-dikit lah masih. Ya, teman-teman, mobilnya rekomendasi, tinggal harganya aja. Betul. Langsung dinegoin sama Bang Agus. Kalau untuk mobil, insya Allah saya nggak sanksi. Betul. Nggak sanksikan, mobilnya benar-benar kece. Nggak ada bekas laka juga. Betul. Tinggal angkanya aja nih sama angkanya, Bang Agus. Didudukin betul. Dah bareng-bareng. Kalau mobil bagus, mobil langka, harga jangan kaget. Betul. Ada harga, ada kualitas. Ada kualitas. Teman-teman, ya itu dah. Pokoknya teman-teman langsung japri aja. Boleh. Bang, ada yang mau diomongin Bang sebelum kita tutup barangkali?
Untuk teman-teman yang mau pesan mobil, karena kita kebetulan juga pemainnya ada juga, yang ajak kita satu showroom di depan juga, ya kan, boleh pesan ke kita. Untuk masalah harga, ya kita bisa japri, ngobrol di udara, ya kan, selebihnya kita ngopi bareng. Dan juga, dan abang juga mau terima mobil juga bisa ya? Terima mobil bisa. Pokoknya ada teman-teman yang mau jual mobil atau tukar tambah. Bertambah boleh, ya kan. Yang penting mobilnya sehat, bukan bekas nabrak, kita ambil. Betul, harga sesuai pasaran. Harga sesuai pasaran. Nggak dimurahin kok harganya. Pokoknya sesuai dengan pasaran. Betul. Oke, ada lagi bang? Oke. Terima kasih bang Deddy. Ya nah, kan, udah berkunjung ke Banten Jaya Mandiri, ya kan. Siap. Saya ucapin terima kasih. Siap. Nah, teman-teman, berikut tadi yang telah kita review, semoga bisa menjadi bahan rekomendasi maupun referensi buat teman-teman. Harga 30 jutaan sampai 40 jutaan masih worth it dari segi kondisi unit maupun dari segi harga. Teman-teman jarang dapat mobil di luaran dengan harga segitu dan kondisinya yang benar-benar sangat bagus sekali. Ya, mohon maaf kurang lebihnya apabila ada kekurangan. Saya Derosa Auto undur diri. Pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses Derosa Auto. Terima kasih Bang Agus. Terima kasih. Okay.